Halo Sobat Seruya, kali ini Seruya TV menampilkan 5 deretan polisi terganteng yang ada di wilayah kerja Mapolres Kota Palopo. Penasaran dengan sosok visual berseragam yang dijamin bikin hati meleleh? Berikut 5 polisi ganteng yang pastinya bikin kamu, khususnya para perempuan, gagal fokus. Intip yuk gantengnya para anggota Polres Palopo. Di urutan kelima ada Bribtu Muhammad Yudi Laksono dari Banit 1 Satreskrim Polres Palopo. Pria kelahiran Kota Sengkang 1 Oktober 1996 ini menjadi perhatian karena memiliki paras yang rupawan. Di samping itu, lelaki yang kerap disapa Bang Yudi ini telah mengabdikan dirinya di Polres Palopo selama 7 tahun. Bribtu Yudi, si polisi ganteng ini memulai karirnya di Polda Sulsel pada 2017, sebelum pindah ke Polres Palopo di unit SDM, lalu unit Satsabara. Tahun 2018, dia dipercaya menjadi ajudan Wakapolres selama setahun lebih. Di 2020, Yudi bertugas di Reskrim Muara Kota dan sejak 2023 hingga saat ini, dia berada di unit Satreskrim Polres Palopo. Dengan pengalaman segudang, Yudi dikenal sebagai polisi berbakat dengan kepribadian yang asik. Suami idaman banget kan? Tapi, polisi ganteng satu ini sudah menikah loh, serta memiliki anak laki-laki yang gak kalah tampannya. Kebetulan saya menikah kemarin tahun 2021 akhir. Alhamdulillah, pernikahan saya sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang umurnya sekarang hampir 2 tahun. Di urutan keempat ada Bribda Muhammad Nugra dari Banit 4 PPA Satreskrim Polres Palopo. Pria berkulit sawo matang ini memiliki karisma tersendiri. Pria asal Kota Palopo ini lahir pada 17 Desember 2002 loh. Masih muda banget ya sahabat seru ya. Bribtu Nugra mampu lolos pada pendaftaran pertamanya pada bulan Desember 2021 lalu. Ia pun diberi tugas pertama di Polres Palopo di unit Satsamapta selama 3 bulan. Pria muda ini menceritakan suka dukanya selama menjadi bagian anggota kepolisian penuh rintangan. Namun hal tersebut justru membuatnya semakin menyukai pekerjaannya dan mengabdikan dirinya di Polres Palopo. Kalau untuk pendaftaran, saya kebetulan daftar dua kali baru lulus tahun 2021. Waktu daftar tahun pertama 2020 itu sempat jatuh di bagian kesehatan. Terus saya lanjut lagi mendaftar untuk tahun kedua tahun 2021 dan alhamdulillah lulus. Nugra juga memiliki hobi berolahraga, salah satunya badminton. Nugra sendiri telah mengkonfirmasi saat ini ia single loh. Ayo merapat guys. Lanjut di urutan ketiga, Bribtu Farhan Rahmat dari Banit 2 Satreskrim. Pria asal Kota Palopo ini lahir pada 24 Juli 1999. Ia menceritakan awal karirnya sehingga menjadi anggota kepolisian tidaklah mudah. Farhan mengaku pada pendaftaran pertama ia kalah di bidang akademik khususnya bahasa Inggris. Namun tak sampai di sana, ia terbang ke kampung Kendiri untuk menuntut ilmu selama 1 tahun. Kemudian ia kembali mendaftar pada tahun 2018, di mana pada percobaan yang kedua kalinya ia berhasil lolos. Kemudian melanjutkan pendidikan di Span Batua Polda Sulsel Kota Makassar selama 7 bulan. Dan pada tahun 2022, saya dipindah tugaskan ke Polres Palopo. Dan pada saya saat tugas di Polres Palopo, saya pertama kali menjadi ajudan Kapolres selama kurang lebih 1 tahun. Dan setelah menjalani ajudan selama kurang lebih 1 tahun, saya kembali diberi tanggung jawab untuk bertugas di Satreskrim Polres Palopo hingga saat ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 1 tahun di Satreskrim Polres Palopo, tepatnya di Unit 2 Tipiter.
Farhan juga membeberkan saat ini ia masih jomblo loh sahabat seru ya. Aduh, ganteng-ganteng gini kok jomblo ya. Sini sama Mimin aja, hehehe, bercanda ya guys. Oh iya sahabat seru ya, di sela-sela kesibukannya Farhan rajin berolahraga loh. Tak heran ya jika bodinya bagus gitu. Kita move ke urutan selanjutnya. Di urutan kedua ada Bribtu Muhammad Aras Aziz dari Banit 1 Satreskrim Polres Palopo. Pria dengan rahang tegas ini lahir di Kota Palopo 27 September 2000 loh sahabat surya. Tak heran jika Aras menempati posisi kedua sebagai anggota polisi terganteng. Aras memulai karirnya di kepolisian pada Dit Samapta Polda Sulsel sebagai BA Unit Kompi 3 Pleton 2 Subdit Dalmas pada tahun 2019. Kemudian dipindah tugaskan ke Polres Palopo pada tahun 2023. Ia menjelaskan kebahagiaannya saat dinyatakan lolos pendaftaran pertamanya di tahun 2018 di Polda Sulsel. Penempatan pertama saya di Samapta Polda Sulsel dan pada tahun 2019 Desember saya dipindahkan ke Toraja Utara, Polres Toraja Utara. Dan pada tahun 2022 saya dari Polres Toraja Utara pindah ke Polres Palopo dan sampai saat ini saya di Polres Palopo. Untuk pertugasan saya di Polres Palopo, pertama saya ditugaskan di Dit Samapta selama 3 bulan. Baru saya dipindahkan jadi di staf Basiwas selama kurang lebih satu tahun. Terus saya dipindahkan lagi ke dimutasikan ke Basat Reskrim. Saya di Reskrim baru sekitar 1 bulan. Bagi cewek-cewek yang nonton pasti pada penasaran ya dengan statusnya. Nah, sahabat Surya, Aras sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa saat ini ia belum memiliki pujian hati. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba nih. Aras memiliki hobi yang berbeda dari anggota muda lainnya. Ia senang di bidang bela diri seperti pancak silat dan sepak bola. Wah, wajar saja ya jika Aras menempati posisi kedua nih. Terakhir, siapa yang sudah tidak sabar nih? Siapa ya kira-kira anggota Polres Palopo yang menempati posisi pertama? Ia menduduki posisi pertama sebagai anggota polisi terganteng. Memiliki visual yang manis, menggemaskan, dan tampan, pria muda asal Luwu Timur ini lahir di Desa Timampu pada 28 Juni 2002 loh. Wah, masih muda banget ya sahabat seru ya. Bribda Bahri ini sempat tidak lolos pada pendaftaran pertamanya. Ia memilih melanjutkan pendidikannya selama 3 semester di kota Makassar. Namun, ia tidak putus asa karena Bahri kembali mendaftarkan dirinya pada tahun 2021 lalu dan berhasil lolos. Ia berhasil menempuh pendidikan di Span Batua Polda Sulsel dan dilantik resmi menjadi anggota kepolisian pada 22 Desember 2021. Penugasan pertamanya yakni BKO vaksinasi di wilayah Luwu Timur pada tahun 2022. Setelah lulus SMA, saya langsung mendaftar Polri, tapi tidak lolos. Kemudian saya lanjut kuliah sekitar 3 semester. Habis itu saya lanjut daftar lagi di tahun 2021 dan alhamdulillah rezeki saya di tahun itu untuk lolos anggota Polri. Semoga bisa menjadi polisi yang baik untuk masyarakat. Selama saya masih bisa membantu, saya akan berusaha untuk membantu. Bribda muda ini juga memiliki hobi jogging. Patah saja ya, ia memiliki body yang bagus di umurnya yang terbilang masih muda. Penasaran dengan statusnya? Ini yang ditunggu-tunggu. Bribda Bahrit sendiri mengaku kok kalau masih single, jadi kaum hawa memiliki kesempatan untuk berkenalan nih. Nah, sahabat Seruya, itu dia 5 anggota polisi terganteng versi Seruya TV. Pada ganteng-ganteng semua ya, dan memiliki prestasi yang membanggakan juga tentunya.
kita doakan bagi keempat pria-pria ini segera mendapatkan pujaan hatinya masing-masing. Ada yang berminat enggak? Putri Karlina mengabarkan dari Mapolres Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.